Obat itu kan mempunyai dua mata sisi kan, Mbak. Iya, betul. Ada efek bagus, ada efek buruk. Nah, steroid ini disamping sebagai antiinflamasi, dia juga mempunyai efek samping memutihkan. Nah, itu yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencampur di raciannya, sehingga memberikan efek potensiasi terhadap hidroquinon. Karena hidroquinon konsentrasi tinggi akan menimbulkan iritasi, Mbak. Yeah. Nah, sama dia diberikan anti-iritasinya steroid yang dosis tinggi. Jadi otomatis efek perihnya tidak ada, efek iritasinya nggak ada, terus ditambah putih. Jadi begitu orang pakai, dalam waktu singkat langsung colong. Kemudian ditambah keratolitik. Keratolitiknya biasanya kita gunakan untuk golongan retinoid dan lain-lain. Nah, itu biasanya mereka langsung masuk di konsentrasi tinggi di atas 0,5%. Biasanya kalau kita pakai tunggal, mungkin orang akan terasa pedih, perih. Nah, karena sudah ditumpuk sama steroid, jadi semuanya kan hilang. Gitu.